بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, tersambung bacaan kitab Umdatul Ahkam, masih lagi dalam kitab Al-Jami', hadis yang ke-113. قال العلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى الحديث الثالث حديث ketiga daripada من كتاب الجامع عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa keduanya tersilap sini ya. Tuan-tuan tengok situ. Terjemahan kita ada silap sikit. Daripada Abdullah bin Umar dan Abi Hurairah. Silap kat situ kan. Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Ta'ala radhiyallahu anhum. Semoga Allah Ta'ala meridai mereka semua. Keduanya menceritakan. Tak perlu ni. Okey. Cukup. Daripada Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah bahawa keduanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripadalah orang daripada dari tempat kan. Bahawa Rasulullah SAW bersabda, jika udara sangat panas, jika cuaca sangat panas, idza ishtaddal harru, bila suhu sangat panas, idza ishtadda, ishtadda tu sangat panas, al-harru, fa'abridu bis-salah. Kat sini kata tundalah salat. Maka fa'abridu maksudnya, kalau kita tengok sini, abrid. Dia kata abrada yubridu, maksudnya sejukkan diri kamu bis-salah, dengan salat. Itu sejukkan diri kamu, fa'abridu bis-salah, maksudnya tangguhkan salat tu sehingga suhu, sehinggalah waktu dah sejuk sedikit. Nah, maksudnya bila tengah-tengah panas merembang, panas merembang kan, tengah panas betul, terutama sekali kat negara Arab lah. Pada waktu pukul 12 tengah hari tu, sebelum zuhur tu sangat panas. Idza ishtaddal harru, itu bila panas sangat, fa'abridu, nampak tak jamak kat situ, lafaz jamak, fa'abridu, maka hendaklah kamu semua tangguhkan dulu salat, fa'abridu bis-salah, maka lewatkan sikit salat, masih tak perlu ke masjid dulu, tunggu dulu. Fa'abridu bis-salah, fa'inna shiddatal harri, kerana sesungguhnya kepanasan itu min fayhi jahannam, daripada hembusan api neraka jahannam. Allahu Akbar. Hadis ni sangat banyak pengajaran. Jadi insyaAllah kita tengok satu-satu dulu. Jadi isu hadis ni ada pertama sekali, iaitu berkenaan dengan Abdullah bin Umar. Tak perlu kita nak huraikan lagi. Banyak kali kita sebutlah berkenaan dengan kelebihan Abdullah bin Umar ni. Yang kemudian Al-Imam Ibn Mulaqin kata, kalaulah
Al-Allamah Abdul Ghani Al-Maqdisi ni, Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi ni dia letakkan hadis ni dalam Kitabul Mawaqid Salah. Dalam kitab apa? Kitab waktu salat lagi baiklah. Kitab Mawaqid Salah. Sebab apa? Sebab dia berkaitan dengan waktu salat. Isu yang kedua, yang ketiga ialah, yang kedua adalah ia ishtaddal har. Maksud bila panas sangat menyengat, iaitu ketika wasutu'u, ketika matahari tengah terik betul dan kepanasannya tengah tersebar dan tengah naik betul suhunya. Maksudnya dekat negara-negara panas macam 48 darjah Celsius, 49 darjah Celsius, 47 darjah Celsius. Itu maksudnya ishtaddal har. Jadi jangan kita kiaskan dengan Malaysia pula. Malaysia tak sampai dengan ishtidalul har tu macam dekat negara Arab. Ya, ishtidalul har ni macam pada musim saif, musim panas dekat negara Arab. Macam 49 darjah Celsius pun ada, 50 darjah Celsius pun ada. Maksudnya macam tu. Makna fa'abridu iaitu akhiru as-salah ilal burd. Iaitu tangguhkan salat sehingga waktu dah sejuk sedikit. Habis tu ustaz nak tunggu lama mana? Yang kedua, sejuk mana? Jadi nampak tak jelas kan? Jadi insyaAllah sekejap lagi, sebentar lagi Al-Imam Mulaqin dia akan jelaskan dhabit ni. Yang keempat, perkataan anis salah, fa'abridu bis salah. Tengok situ perkataan fa'abridu bis salah. Nampak tak ada huruf B ni, ba ni? Maka lewatkanlah salat. Dalam setengah riwayat kata fa'abridu as-salah, tangguhkan salat. Ada setengah riwayat juga sebut fa'abridu anis salah, ada an. Jadi kita faham bahawa bi sini bukan maksud dengan lah. Di sini maksudnya an, maksudnya lewatkan daripada salat. Okey. Naam. Abridu as-salah. Maka lewatkan. Jadi kita dah tengok, kita tengok perkataan-perkataan yang tak faham. Kemudian syiddatul harri, kerana sesungguhnya kepanasan itu min faih. Faih ini apa maksud dia? Iaitu dalam bahasa Arab maksudnya ialah syiddatul har, kepanasan. Wa ghalayanuhu, ghalayan iaitu tengah menggelegak kepanasannya. Yushbihu naru jahannam, maka dia seumpama api yang tengah kuat. Nah. Jadi naam. Okey, har iaitu har panas. Okey, panas pada waktu siang. Har fa inna min fihi jannah, fa inna shiddatul har min fihi jahannam. Kemudian kata Syekh Mulaqin lagi, alladhi yaqtadihi madhhab ahli sunnah, iaitu madhhab ahli sunnah berpegang bahawa anna shiddatal har min fihi jahannam haqiqah. Kata hakikat, betul-betul maksudnya neraka itu panasnya secara hakiki bukan secara majazi. Lasti'arah, bukannya kata-kata pinjaman, bukan kiasan atau seumpama dengannya, kerana makhluk. Fa innaha makhluqah, dan neraka dan syurga itu telah diciptakan. Nah, ini kata Syekh. Fa innaha makhluqatun mawjudah. Nah, ini mazhab ahli sunnah, akidah ahli sunnah. Dia kata Imam Al-Barbahari mengatakan bahawa ahli sunnah beriman bahawa neraka jahannam itu dah wujud dah. Dekat mana? Wallahu alam. Jangan tanya dekat mana. Tetapi neraka jahannam dah wujud, makhluqatun mawjudah. Dalilnya sangat banyak. Dalilnya sangat banyak, antaranya hadis Ramadan kan. Bila masuknya Ramadan, ghulliqati abwabul jahannam. Abwabul jahannam. Telah tertutupnya pintu neraka, neraka jahannam. Nah, makhluqatun mawjudah. Tercipta dan wujud. Dan panas itu panas yang hakiki. Waqad thabata fi sahih annahu ishtakat an-nar ila rabbiha. Neraka pernah mengadu pada Allah Taala. Sebab apa? Sebab dia panas. Dia kata fa'akalat ba'buna ala ba'd. Dia kata neraka ni sangat, neraka mengadu kata, ya Allah, aku ni sangat panas dan sebahagian daripada aku makan badan aku yang lain. Maka Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala bagi dia fa'adina lahu binafasain. Maka Allah Ta'ala bagi dia dua tiupan. Nafsun fi syita, iaitu tiupan pada musim sejuk. Wa nafsun fi syif,
satu tiupan pada musim panas. Maksudnya dalam dalam neraka ada juga azab angin sejuk. Ada juga azab angin sejuk. Al-hadith bitulihi. Naam, hadith sahih Bukhari. Jadi kat sini Syekh nak beritahu bahawa panas di neraka tu secara hakiki bukan secara majazi. Ini kat sini dah kita tahu Ibn Mulaqin ni dia madhab, ala madhab al-Asyairah. Bagi mereka bab-bab, kalau bab-bab syurga neraka, kalau cerita pasal panas, kita kena terima secara hakiki. Cuma bila dalam bab sifat, mereka tak terima secara hakiki. Itu kena sebab Allah Ta'ala dia kata itu majaz. Sebab apa? Sebab dia berkaitan dengan Allah Ta'ala. Jadi itu itu yang dipertikaikan dengan mazhab Asy'ariyah, bukan Isyakan. Kemudian Al-Imam Al-Mulaqin dia dalamkan lagi, dia bincang, dia kata jahannam ni fihi jahannam. Perkataan jahannam itu datang dari perkataan apa? Maka dikatakan bahawa perkataan jahannam tu daripada orang Arab. Orang Arab kata dalam neraka tu ada satu telaga namanya Bi'ru Jahannam. Bi'ru Jahannam idza kanat ba'idatul qa'r. Orang Arab kata telaga itu telaga Jahannam apabila dalam dia punya lubang dia. Orang Arab bila panggil telaga tu bukan panggil neraka, afwan, saya betulkan ayat. Orang Arab bila nampak telaga yang dalam dia punya lubang dia tu, dia akan panggil Jahannam. Okey. Iaitu idza kanat ba'idatul qa'r. Iaitu bila dia dalam sangat dipanggil Jahannam. Sebab tu dinamakan neraka Jahannam tu neraka Jahannam sebab apa? Sebab dalamnya dia punya neraka tu dalam. Mana tahu dalam? Iaitu hadis Nabi SAW yang satu hari Nabi dengan sahabat, tiba-tiba Nabi dengar letupan, para sahabat semua dengar letupan. Dentuman lah, bukan letupan. Dentuman yang kuat. Seumpama batu yang besar jatuh. Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, bunyi apa tu ya Rasulullah? Nabi kata, itulah dia satu batu yang jatuh daripada tebing neraka Jahannam semenjak 70 tahun yang lepas, sekarang baru sampai dekat dia punya bawah sekali tu. Dekat dia punya apa dia? Dia punya kedalaman yang paling bawah sekali lah. Dasar dia. Kita panggil dasar lah. Dasar neraka tu. 70 tahun dia ambil masa untuk sampai. Dan batu tu kecil saja, bukan besar. Bunyi tapi dentuman ni amatlah amatlah besar. Jadi kat sini mak dinamakan Jahannam kerana apa? Kerana dalamnya dia. Okey. Naam. Dia kata al-ibrad innama yushra'u fi dhuhri. Seterusnya pula dia Nabi kata hendaklah kamu menangguhkan. Menangguhkan sini adalah disyariatkan dalam solat zuhur. Dalam solat zuhur, bukan solat lain, solat zuhur sahaja. Okey. Dan dia mesti panas. Dia mesti ketika waktu yang sangat panas. Okey. Sebahagian ulama Malikiyah kata boleh juga digunakan, maksudnya kita gunakan hadis ni, praktikan hadis pada waktu asar. Dan ini bertentangan dengan majoriti ulama sebagaimana yang disebutkan dalam Sahihul Bukhari. Dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi kata abridu bidh-dhuhri. Nampak kat sini abridu bersalah kan? Dalam hadis Sahih Bukhari, abridu bidh-dhuhri pada waktu zuhur. Naam. Sebahagian ulama juga digunakan hadis, maksudnya kita boleh lewatkan sembahyang isyak pada waktu sejuk. Apabila waktu terlampau sejuk. Qul tu kata Imam Al-Mulaqin dia tak sejuk, dia kata mafhumul hadis, secara mafhum hadis ni tidak boleh kita menangguhkan solat pada musim sejuk. Dan juga pada hari yang tidak terlampau panas. Tidak terlampau panas. Maksudnya kalau dekat Malaysia ni, kita ni pada paling panas pun 37 lah, 36. Tak sampai lah hari 45, 49. Jadi bagi saya dekat Malaysia, Allahu'alam, tak praktikal hadis ni. Fa'abridu ni. Sebab kitanya panas, tak sepanas dekat negara Arab. Bayangkan Nabi SAW kata hadis ni,
40 ni kat negara Arab. Dan panas ni macam mana? Kalau maksudnya kalau hari biasa Nabi tak suruh abridu, maksudnya bila Nabi kata sejukkanlah ketika waktu tengah panas, maksudnya waktu-waktu biasa tu tak panaslah. Jadi dia fahami bahawa maksudnya waktu musim panas, waktu saif. Ha. Sebab kebiasaan average Saudi, Saudi punya musim ni kan, ada musim sejuk. Kalau kat Madinah ada musim sejuk, ada waktu yang betul-betul sejuk, 16 darjah Celsius pun ada, 18. Dan waktu panas. Dan panas dia kalau yang standard, panas dia 40. Okay. Mungkin 37-38. Tak, Nabi tak suruh pun untuk menangguhkan solat. Tapi bila ishtadal har, maksudnya bila sangat-sangat panas, yes, barulah ditangguhkan. Kemudian yang poin yang ke-9, Syekh kata bila ulama berbeza pendapat tentang bilakah waktunya migdar. Maksudnya dia punya kadar yang ditangguhkan tu berapa lama. Jadi dia kata an ba'dul musannifi syafi'iyah, berkata Imam Ibn Daqiq Al-Ain, dia kata sebahagian ulama-ulama Syafi'iyah, dia kata maksud disejukkan itu ialah sehingga ditangguhkan sehinggalah sekadar bila nampak bagi dinding itu ada bayang-bayangnya. Dul hitani dhil. Maksudnya bila tembok tu dia ada bayang-bayang, maksudnya bila orang lalu kat tepi tembok tu dia boleh berlindung daripada kepanasan. Faham tak? Dinding. Kita bayangkan nak tahu dia sejuk tu banyak mana. Ni bila matahari tu dah start menghasilkan, bila matahari tu dah lebih condong ke arah timur, ke arah barat, yang menyebabkan di sebelah timur sudah semakin ada bayang-bayang. Saya harap tuan-tuan faham lah saya cakap ni. Sebelah timur dah ada bayang-bayang bila kita letakkan dinding. Lalu mereka wala yahtaj ila mashyi fi syams, maka tak perlu lagi dia berjalan di tengah-tengah kepanasan. Nah, itu maksudnya. Nah, itu maksud fa'abridu. Maksudnya ialah cari waktu di mana dah ada bayang-bayang, kita boleh berlindung di sebalik bayang-bayang tu, dah tak kena dah panas. Sebab ketika matahari tegak, nak lindung bawah apa? Kalau kita sama sekarang adalah bawah payung, bawah kemah dan seumpama dengannya. Ada sebahagiannya pula, dia kata, ulama Malikiyah pula, dia kata, tunggu sampai ada bayang-bayang sejarak, apa dia, satu zira'. Lebih sikit daripada satu zira', satu hasta. Okay. Naam. Wallahu ta'ala alim bisawab. Cuma kita kata cuaca dah makin sejuk lah. Kalau siapa yang pernah duduk negara Arab, dia akan tahu. Di tengah-tengah sebelum zuhur tu panas je betul-betul. Allahu akbar. Jadi kita tunggu sekejap sampai dah pukul 2:30, pukul 2, 2 suku, 2:30. Kita akan dapati bahawa dia lebih sejuk sikit banding daripada pukul 12 tadi. Jadi itu maksud Nabi fa'abridu. Okey. Namun ada sebahagian ulama pula berpendapat bahawa tidak ada waktu tentu, cuma kita tangguhkan sampai betul-betul dah kita dah rasa sejuk cuaca tu. Tetapi mestilah sebelum solat asar. Tapi hendaklah sebelum solat asar. Sebelum solat asar. Jadi ini dikuatkan lagi dengan hadis Abi Dzar. Bahawa seorang muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia nak azan, yuri arada an yu'adhdhin wa kana fi safar, ketika Nabi dalam musafir. Faqala lahu, maka Nabi kata abrid. Tunggu, tangguhkan sekejap. Maksudnya nak iqamah lah maksudnya. Hatta sawa adh-dhill wa talul, maksudnya sama bekas tu dengan bayang-bayang ni sama panjang. Bila sama panjang dan dekat-dekat dengan waktu apa tu? Waktu asar, betul tak? Macam nak tahu, macam nak masuk waktu asar.
Macam tu tuan tak masuk waktu asar. Ustaz azan lah. Itu kita zaman sekarang. Kita cakap azan lah, betul tak? Waktu azan lah. Tapi sebenarnya macam mana? Iaitu bila bayang-bayang lebih panjang sedikit daripada objeknya. Jadi bila Nabi kata, kamu pergilah sehingga bayang-bayang dia sama. Bekas tu sama bayang-bayang. Bila sama, maksudnya dah dekat-dekat nak masuk asar lah. Tapi sebelum masuk waktu asar. Ini riwayat Bukhari. Ini juga diriwayatkan daripada dilukirkan daripada Az-Zanati, daripada Al-Maliki, dia kata hal yantahi ila nisful qamah au ila thuluthaiha au thuluth au thalathi arba'iha au ila miqdar arba'a raka'atin fihi arba'ati aqwal. Ada yang kata sampai separuh zuhur. Ada yang kata sampai dah 3/4 masuk waktu zuhur. Ada yang kata sampai kadar boleh salat 4 rakaat je. Allahu akbar. Nah, ni khilaf dekat sini. Tetapi kata Al-Maziri, dia kata wal aqwal munazzalah 'ala al-ahwal. Pendapat ini kita boleh kata berdasarkan keadaan lah. Bukan dia istadda al-har wa la yamtad wa qad yamtad ma'a dhalik. Mungkin panas, mungkin tak berapa panas, betul matahari tengah tegak. Wa qad yashtamil al-makan 'ala al-burudah yang kasir fihi al-har. Mungkin dah pula ada setengah-setengah negeri kepanasan tu bila dah ada cuaca-cuaca yang lain yang menyebabkan dia sejuk, yang stabilkan kesejukan dia. Jadi fal itlaqul aqwal ma'a ikhtilafil ahwal khata. Masya-Allah, cantik dia kata. Menetapkan satu pendapat sedangkan keadaan berbeza-beza, maka itu adalah satu kesalahan. Dia berkata Al-Hafiz Al-Maziri, wallahu alam, seperti dinukilkan daripada Fath al-Bari, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Maksudnya tak ada waktu yang tetap. Cuma setiap negeri bergantung pada setiap masing-masing lah. Mungkin ada negeri yang lebih panas negara yang lain, maka dia perlu tangguh lama lagi. Maka ini kita tanya mufti lah, mufti kawasan tersebut. Sebab itulah apa dia dinukilkan Syekh Abdul Salam Syuair kata dulu, Syekh Mufti Muhammad Ibrahim pernah tetapkan pukul 3. Maksudnya lebih kurang 1 jam setengah ke 2 jam lepas azan. Kan? Maka ketika itu ramailah orang yang mengadu susah Syekh apa semua. Maka Syekh pun talik balik. Susah, sebab lewat kampung lewat sangat. Maka kita tengok juga keadaan. Maksudnya apa? Poin ni lah, tidak boleh menetapkan waktu-waktu yang tertentu. Maksud Nabi tu fa'abridu, tak boleh kata setengah jam, tak boleh kata satu jam, tak boleh kata satu jam setengah ila akhirihi. Habis tu macam mana dengan hadis yang kita baca tadi, yang hadis Abi Dzar tadi sampai nampak bayang-bayang? Itu kita kata kerana pada waktu tersebut bila bayang-bayang sama tu baru waktu yang paling sejuk. Maka kita tak boleh nak tetapkan dengan ni. Okay. Kemudian isu yang ke-10 pula Syekh nak kata ulama fuqaha berbeza tentang maksud ibrat tu. Ada sebahagiannya dia takwilkan maksud ibrat tu ialah bukan maksud tangguhkan solat, tetapi maksudnya solatlah awal waktu. Okey. Fi awwali waqti. Naam. Kemudian ulama berbeza pendapat, adakah ini rukhsah ataupun azimah? Okey. Adakah ini rukhsah ataupun azimah? Maksudnya apa? Adakah ini keringanan atau ini yang asal yang kita kena pegang? Maksudnya bila panas dia kita mesti kena tangguhkan. Ataupun ni rukhsah, maksudnya bila panas Allah Ta'ala bagilah keringanan, nak tangguh pun boleh. Tapi kalau tak tangguh pun tak apa. Siapa nak ambil azimah? Ambil azimah, iaitu azimah ni itu siapa nak semayang awal walaupun tengah panas, ambillah, tak ada masalah. Tapi siapa nak ambil rukhsah, jangan kita cela dia. Sebab pun memang ada hadis. Jadi ulama biasa pendapat, adakah dia azimah atau rukhsah? Maka sebahagian mengatakan bahawa dia adalah azimah. Yang kata azimah pula, dia khilaf adakah dia sunnah ke atau wajib. Maka sebahagian kata wajib. Dan sebahagian kata tak, ini adalah sunnah. Maksudnya disunnahkan kita melewatkan. Disunnahkan kita melewatkan. Kemudian bagi yang kata sunnah yang dilihatkan pula, maka adakah hukum ini jatuh ke atas orang yang solat di masjid saja ataupun solat di rumah juga? Maka kalau kita tengok perkataan fa'abridu, nampak macam jamak. Maka ini untuk orang yang solat masjid.
Makanya untuk orang yang solat masjid ni lah yang kita boleh tangguhkan pergi masjid. Ada pun orang solat kat rumah, mana ada dia nak bertemu dengan kepanasan, solat je lah pada awal waktu. Ha, itu sebahagian dia kata begitu. Sebab dia kata ini kan azimah. Bila azimah, kita kalau siapa yang kata azimah, dia kena pegang bahawa kita kena sembahyang lawat juga. Walaupun kita kat rumah. Sebab Nabi kata bila panas, maka tangguhkan solat. Nabi tak kata bila kamu panas, bila kamu nak pergi masjid, kepanasan, tangguhkan solat. Dia kata bila panas, tangguhkan solat. Nampak tak isu dia? Ha, maksudnya kalau saya sembahyang kat rumah seorang-seorang pun, kalau panas, tangguhkan solat. Maksudnya muslimat yang tak pergi masjid pun, tangguhkan solat. Ha, siapa yang nampak macam tu? Jadi itu kalau yang pergi ambil kepada dia adalah sunnah. Tapi ambil rukhsah, siapa yang kata ini adalah rukhsah, maka melewatkan itu bukannya sunnah. Nak kata itu bukannya sunnah. Kerana keringanan tidak disunnahkan. Keringanan itu ialah benda yang peluang dia beli. Maksudnya kalau orang nak solat awal, illa masyakka alaihi fi ta'jil. Maksudnya, maka rukhsah lam yusannu lahu. Wa in kunna sunnah abrada wa huwa al-aqrab li wurudi al-amri bihi ma'a ma iqtarana bihi min al-illah min anna syaitan min fihi jahannam. Sebagai wa in kunna, kalau kita kata dia adalah sunnah wa huwa al-aqrab, dan dia mendapat lebih dekat li wurudi al-amri kerana ada perintahnya ma'a ma iqtarana bihi min al-illah kerana ada illah pula yang dia adalah tiupan neraka jahannam. وذلك مناسب للتأخير والأهالي دلة على التعجيل وفضيلته عامة أو مطلقة وهذا خاص ولا مبالاة مع صيغة الأمر ومناسبة العلة. يقول بأن يقال التعجيل أفضل لأنه أكثر مشقة فإن مراتب الثواب إنما يرجع فيها إلى النصوص ولقد ترجح بعض عبادات الخفيفة مع ما هو أشق منه بحسب المصالح المتعلقة بها. مسؤولي كتابه dia cakap bahawa dia adalah rukhsah. Maka siapa nak pegang sembahyang awal, nak dapat pahala bagus juga. Banyak dapat pahala juga. Siapa nak tangguhkan, ambil rukhsah pun tak ada masalah juga. Maka tak boleh kita jawab macam ni. Siapa nak sembahyang awal ni, apalah tak sunnah lah dia hampa ni. Hampa ni tak sunnah. Nabi tangguhkan solat, hampa ni tak sunnah. Kadang-kadang aku cakap macam tu. Kita letak ya akhi, menangguhkan itu adalah, apa dia? Adalah rukhsah, bukannya azimah. Itu rukhsah, dia kata macam tu. Wallahu a'lam. Tetapi mana yang rajih dalam mazhab Syafi'i? Adakah dia rukhsah ke sunnah? Maka jawab dia adalah sunnah. Wal asahu indana anna al-ibrada sunnah. Dia adalah sunnah. Maka kalau kita tangguhkan dapat pahala. Tapi kalau orang tak nak tangguhkan, dapat dosa ke tak? Tak dapat dosa. Maka dapat juga pahala. Cuma sunnahnya tangguhkanlah ketika musim panas. Pada waktu panas. Kan? Naam. Nassa fil buwaiti ala annahu rukhsah wa sahaha syekhu Abu Ali kama naqalahu anhu Ibn Salah fi muskili wa amanai fa wadhafahu fi radati bi syuluf lakinnahu lam yahkihi qawlan wa yu'ayyiduhu hadithu khabbab al-ati. Nah, ada nukirkan daripada Imam Al-Buwaiti bahawa dia adalah rukhsah. Okey, itu juga ada nukirkan daripada Ibn Salah. Tapi Imam Nawawi mensifatkan pendapat ini sebagai ganjil. Yang kata rukhsah, dia adalah sunnah. Lakinnahu lam yahkihi qawlan wa yu'ayyiduhu wa hadithu khabab al-adi. Nah, jadi kesimpulannya dia adalah sunnah. Bila sunnah, barakallahu fik, maka kita boleh lakukannya. Berapa lama? Itu bergantung kepada imam. Adakah untuk orang sembahyang berjemaah dengan solat kat rumah saja? Untuk solat, untuk orang yang solat berjemaah. Sebab Nabi kata fa'abridu. Nabi pakai lafaz jamak tadi lah. Fa'abridu bisalah. Nah. Cuma bagi kita sekarang ni, negara kita ni, Malaysia ni, boleh praktik ke hadis ni? Kita kata bagi seperti yang saya sebut tadi, tidak. Kita Malaysia ni tak sampai panas. Kecuali lah
Allah Ta'ala takdirkan satu hari kita dapat suhu 49-48, alhamdulillah, la subhanallah. Maka kita ikutlah. Kita tak perlu nak fa'abridu tadi, tak perlu tangguhkan. Kerana solat di awal waktu tu, hadis-hadisnya memujinya sangatlah banyak. As-salatu ala waktiha kan. Ayu amalil afdal. Ya Rasulullah, apakah amalan paling afdal? Minta as-salatu ala waktiha. Solat pada waktunya. Nah, yang kita bincang sebelum ni. Al-Hadi Ashar. Ikhtilafa ashabina fil ibrad bil jum'ah ala wajhain. Macam mana pula dengan menangguhkan lewatkan solat Jumaat kerana melakukan solat Jumaat tadi kerana panas. Maka ulama Syafi'i ada dua pendapat. Asahahuma inda jumhurihim la yushra'. Wa huwa masyhur madhhab Malik aidan fa inna at-tabkir sunnatun fiha. Dia kata pendapat jumhur tidak disyariatkan untuk menangguhkan solat Jumaat. Wa huwa masyhur madhhab Malik. Dia juga adalah pendapat yang masyhur dalam mazhab Malik. Apa fa inna tabkir sunnah fiha. Afwan. Dan apa tu lah? Dan disunnahkan dan penduduk mazhab Malik bahawa yang sunnahnya ialah sembahyang awal, solat awal, bukan melewatkan. Pendapat kedua kata disyariatkan. Nah. Yusra. Ini hari Jumaat dah ni. Pendapat kedua kata boleh yusra. Lianna lafzatul salah kerana lafzat, lianna lafzatul salah kerana lafaz salat tadi umum, mutlak. Zuhur ataupun Jumaat. Wa ta'jil mustamir fiha wa sahawun ijri. Dan dijawab tentang pendapat jumhur tadi. Bi'anna qad yahsul ta'adhi bihari al-masjid inda intidhar al-imam. Lakinna qad thabata fi as-sahih annahum kanu yarji'una min salati al-jum'ati wa laysa lil-hitan fihi fi yastadhillu bihi yastadhilluna bihi min shiddati al-harr tabkiriha aw al-waqt fa dalla 'ala 'adam al-ibrad biha. Sebahagian kata disyariatkan. Kerana sebahagian kata tak, sebahagian dia kata jumhur kata tak disyariatkan sebahagian. Okey. Tak disyariatkan untuk menangguhkan solat pada hari Jumaat. Dan dia tak disyariatkan. Sebab apa? Sebab dalam masjid pun boleh panas juga. Jadi buat apa nak tangguhkan solat? Dah buat dalam masjid kan? Begitu disunahkan datang awal masjid. Jadi kalau kita tangguhkan solat, panas juga dalam masjid. Dia kata macam tu. Ta'lil jumhur. Dikuatkan lagi satu riwayat mengatakan bahawa para sahabat ini dalam sahih dalam Fathul Bari dan Bukhari, dia kata para sahabat kanu yarji'una min salatil jumaah, mereka ni balik solat Jumaat, walaysa lil hitani fayin yastadhillu nabih, maka tidak ada bayang-bayang dari matahari tengah tegak. Maksudnya apa? Tengah solat Jumaat tu tengah panas terik, waktu tengah panas terik. Kemudian isu seterusnya yang dipegang oleh mazhab Syafi'i mengatakan bahawa dia adalah sunnah, dia tak wajib. Alah, hadis ini kita kena gabungkan dengan satu lagi hadis dari Khabbab dan hadis dari Muslim. Dia kata apa? Syakawna ila nabi sallallahu alaihi wasallam harra ramsa falam yashkina. Maka sebenarnya kata Nabi SAW, kami mengadu kepada Nabi SAW berkenaan dengan panasnya ramda pada bulan Ramadan, panasnya tengah hari. Tapi Nabi SAW tak bagi kami apa-apa. Tak bagi kami apa-apa keringanan. Baik dia solat juga pada waktu panas. Jadi hadis ini dipakai oleh sebahagian ulama mengatakan bahawa tak disunnahkan kita menangguhkan solat. Syafi'i kata sunnahkan. Tak disunnahkan tangguhkan solat. Tak disyariatkan langsung. Ini hadis ni kami ngadu kepada Rasulullah dan Nabi tak bagi peluang. Maka Imam Al-Lakin kata kita boleh jawab pendapat ini dengan empat. Pertama sekali, nasakhahu li'annahum lama syakau dhalika kanu bi Makkah wa hadithul ibrat bil Madinah fa'innahum min riwayati Abi Hurairah. Kita boleh kata hadis ni mansukh. Hadis yang kata kami mengadu kat Nabi SAW dan Nabi tak bagi peluang, wahu hadis ni kat Makkah.
Dan hadis berkenaan dengan ibrat ni, hadis berkenaan dengan tangguhkan solat ni di Madinah. Macam mana kita tahu di Madinah? Sebab diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah riwayat terus daripada Nabi SAW. Dan Abu Hurairah masuk Islam lewat tahun ke-6, tahun ke-7 Hijriah. Tahun ke-7 Hijriah. Masa Nabi SAW dah on the way nak ke Mekah tu, untuk menjadi Hudaibiyah tu, dia baru sampai. Dia on the way. Dia baru nak sampai. Ataupun pendapat kedua nak jawab balik hadis tadi, iaitu kita boleh gabungkan hadisnya. Maka difahami bahawa hadis Khabbab tadi ialah yang paling afdal, iaitu kita sembahyang pada waktu panas, tak ada masalah. Wa hadis ibrat ala rukhsah. Ya, hadis sejuk tu menunjukkan keringanan. Wa takhfif fi ta'khir. Ayat bainah aidan bi anna al-ibrat sunnah lil amri bihi wa ta'lil wa yahmil hadith Khabbab annahum talabu ta'khiran zaidan ala qadr al-ibrat alladhi dhakarna awwalan. Dhakarnahu awwalan. وفي هذا نظر كما أسلفته في الكلام على الحديث الثالث من باب المواقد وراجعه منه. أليس بين ملأك أتى وفرنتهني أن تؤسنا هذا حديث خباب itu maksudnya Nabi tak bagi itu sekarang mereka nak lebih-lebih daripada yang disunatkan. Mereka nak tangguhkan lewat lagi daripada itu, lebih lewat daripada itu. Maka tapi pendapat ini lemah, pendapat ini tak kuat langsung. Jadi patah baliklah kesimpulan dia, kenapa Nabi tak bagi, iaitu itu pada peringkat awal dan telah dimansuhkan dengan hadis yang kita baca sekarang ini. Kemudian ada satu lagi pengajaran tuan-tuan. Dia kata Syekh Abdul Salam Shu'ayir, dia kata hadis ini dalil bahawa kita ni, kita kena ikat setiap perkara itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena kaitkan dengan Allah Taala. Kan? Panas sebab apa? Panas sebab kita kata global warming. Kita kata min fahi jahannam. Kita kaitkan dengan apa, dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kekuasaan Allah min dari neraka jahanam. Kita jangan jadi tersebut etis bila kita sebut ini kuasa Allah. Itu apa Islam ni, sikit kuasa Allah, kuasa Allah, kuasa Allah. Ini sains ni, panas sekarang matahari. Ya betul. Ini pun sebabnya yang Allah Taala jadikan dia hukum alam ni, bila pada musim panas makin panaslah. Cuma kita nak irtibat, kita nak ikat hati manusia ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia dalam bab sebab ini ada tiga golongan. Dua tak betul, satu betul. Satu mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Satu kelompok iaitu melampau dalam sebab. Dia kata orang ni semua sebab, tak ada kena-mengena dengan Allah Ta'ala. Dan tidak ada juga kena-mengena dengan sebab ghaibi. Dia ambil sebab zahir. Sebab zahir ni macam apa? Sebab global warming, sebab matahari sekian. Sebab ghaib ni macam mana? Sebab hadis Nabi, syaitan, iblis atau seumpama dengannya. Ataupun daripada kerana kuasa Allah Subhanahu Ta'ala ni perkara yang tak nampak ghaib. Seperti mana Nabi sebut, kenaan dengan Nabi kata apa dia? Apa dia, gerhana bulan atau matahari itu bukan kerana kematian fulan dan fulan. Sekian dan sekian. Baik. Jadi kita ikat. Sebagian pula melampau pula dalam apa tadi, mengisbatkan menisbahkan kepada Allah. Menolak sebab. Tadi kelompok menolak sebab, yang ni pula yang kata semua daripada Allah, sampai menafikan sebab-sebab dunia. Akhirnya dia tak nak berusaha, tak ada usaha untuk melakukannya dengan baik. Naam. Maka yang bagus ni ialah al-sunnah tengah-tengah. Kita iktiraf sebab ghaibi, kita iktiraf juga sebab kauni, sebab nampak, sebab zahir. Sebab panas, sebab matahari tengah panas terik, musim panas sekarang. Tapi dia adalah kuasaan Allah SWT, dan kita kata kepanasan itu adalah tiupan daripada tiupan api neraka jahanam. Jadi manusia ni bila kita sentiasa ingatkan sebegitu, dia taklah terlalai. Semuanya nak disebahkan kepada masalah duniawiyah semata-mata. Masalah-masalah dunia semata-mata. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi kesimpulan. Apa yang nak sebut? Kesimpulan ni ialah bila panas terik, kita disunnahkan untuk lewatkan. Siapa yang istiharkan lewat? Imam masjid. Kita yang istiharkan. Berapa lama? Ikut imam masjid kata apa. Baik. Jadi itu pertama sekali. Kemudian tak disunnahkan pada sembahyang Jumaat. Jawapannya tidak disunnahkan pada sembahyang solat untuk tangguhkan pada solat Jumaat. Yang ketiga, bila kadarnya tak ditentukan dalam hadis Nabi SAW. Okey, cuma hendaklah dibuat sebelum masuk waktu zuhur.
sebelum masuk waktu asar. Okey. Apa hikmahnya? Hikmahnya sebagai umat Islam tak terkena kepanasan yang akan menyebabkan mereka timbul penyakit. Okey. Ila akhirnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mari kita tengok hadis yang seterusnya pula. Hadis ini panjang tuan. Sebab tu tuan-tuan, huraian ini sangat panjang sebab dia terlibat dengan isu qada salat tak qada salat. Okey. Nah, tapi kita bacalah sedikit tentang mumma. Hadis seterusnya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha wa la kaffarata laha illa dzalik aqimish salata lidzikri wa lismu man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha an yusalliha idza dzakaraha. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa lupa suatu salat man nasiya siapa yang terlupa salatan satu salat falyusalliha hendaklah dia menunaikannya idza dzakaraha bila teringatkan salat tadi siapa terlupa okey bila dia teringat maka hendaklah dia salat ketika teringat. Nanti kita akan tengok apakah qada salat ni al-fawr wajib atas bersegera. Kita akan dapati bahawa sebagian ulama kata wajib bersegera. Tak boleh tangguhkan salat. Maksudnya kalau katakanlah dia bangun pagi. Dia sedar-sedar dah pukul 8. Kemudian dia nak pergi kerja. Subuh tak salat lagi. Nak solat subuh dulu ke nak pergi kerja dulu? Solat subuh dulu. Solat Nabi kata idza dzakarah. Ini yang pendapat dipegang oleh sebahagian ulama. Dia kata memang tak ada. Nah, man nasiya salatan. Man nasiya terlupa. Falyusalliha idza dzakarah. Dia apabila teringatnya. Maka bila teringat dia kena solat. Tak boleh tangguhkan. Melainkan ada masalah, ada sebab-sebab, ada uzur untuk menangguhkan. Dan uzur ni uzur syar'i, bukan uzur duniawi. Sakit ke, atau seumpama dengannya, tak ada air ke, atau seumpama dengannya. Okey, falyusalliha idza dzakaraha. Maka isu dia lagi, isu dia yang kita boleh bincangkan lah. Jadi, bila dia teringat, kalau kalian teringat pada waktu asar, zuhur dengan asar. Dia teringat pada waktu asar, dia tak solat zuhur. Nak solat zuhur dulu ke nak solat asar dulu? Mari kita kata solat zuhur dulu lah. Solat zuhur dulu. Ila wala kafarah laha illa dhalik. Dan tidak ada kafarah baginya melainkan itu. Tidak ada kafarah melainkannya melainkan itu. Maksudnya apa dia? Maksudnya, hadis ini dalil nanti kita tengok bahawa tidak ada dua kali solat dalam Islam. Nanti kita akan jumpa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dia kata innama sesungguhnya saya lupa lafaz Arab dia sesungguhnya hadis riwayat Abu Daud sesungguhnya kamu diperintah inna Allah taala la ya'murukum an yusalli salataini an yusalli salatan marratain tidak disyariatkan untuk salat dua kali. Melainkan ada uzur syar'i, melainkan ada maslahah sahaja. Melainkan ada maslahah. Maslahah dia apa? Contohnya, dia jadi imam. Bila dia jadi imam di kampung dia, tapi dia nak salat juga dekat masjid contoh. Macam berlaku pada Mu'az. Mu'az kan dia jadi imam masjid dia. Jadi imam masjid dia, ada imam masjid kampung dia. Untuk mengajar mereka Al-Quran. Daripada masa yang sama juga, dia pergi salat kat masjid kat Nabi SAW. Jadi dia sembahyang zuhur kat masjid Nabi. Dia sembahyang isyak kat masjid Nabi dulu 2 rakaat. Kemudian dia akan balik kampung dia.
dia pergi kat kawasan dia, dia akan solat isyak dua kali. Maka yang ni ada maslahah. Maslahah syar'iyah. Contoh lain iaitu bila kita dah solat, dia datang seorang, kita nak bagi dia dapat pahala juga berjemaah, kita pun solat sekali lagi, maka dapat ganjaran juga. Nah. Dapat ganjaran juga. So boleh nak solat dengan buat dia solat sekali lagi dengan makmum yang terlambat tadi. Nah, ini contoh dia solat dua kali. Adapun asalnya tak ada solat dua kali, waktu Nabi kata la kafarata laha illa dhalik. Tak ada kafarah melainkan bila teringat dah terlupa solat je. Waktu Nabi SAW juga dalam kes, bukan kisah pendapat yang mengatakan bahawa kalau dia terlupa solat jemaah, dia solat 27 kali, itu tak sunnah. Pendapat itu tak tepat. Ustaz berkata Al-Imam Muzani sebut itu ijtihad dia, dan itu pendapat yang tak tepat. Tidak ada dua, kita tak ulang solat dua kali semata-mata nak ulang solat. Tak. Ini kan masalah. Masalah tadi apa tadi? Dari imam. Ataupun kita dah solat dekat musafir. Kerana kita duduk, datang sama masjid. Kita duduk masjid, tiba-tiba ada iqamah. Ini hadis buat Abu Daud. Kisah seorang luar lelaki yang Nabi kata, kenapa kamu tak solat jemaah sekali dengan orang lain? Kami dah solat firihalin. Kami dah solat dalam kenderaan kami. Itu solat jamaah. Mereka tidak boleh bagi orang yang duduk dalam masjid dan dengar iqamah, melainkan dia kena solat jemaah. Melainkan dia kena solat jemaah. Nah. Yes, maksudnya dia kena solat jemaah bila dia dah masuk dalam masjid. Dah masuk dalam masjid, orang dah sembahyang berjemaah, dia tak boleh duduk dan tak solat sama-sama. Dia kena solat sama-sama juga. Nah. Dan juga tak diulang solat. Kalau tak ada sebab yang tertentu. Tertinggal solat jemaah, dia nak qada balik 25 kali. Itu tak sahih, tak benar. Walaupun dia nukilkan daripada Imam Muzani rahimahullahu taala, pendapat itu ialah pendapat yang tak tepat. Kemudian man nasiya salatan, siapa yang terlupa solat. Jadi hadis ni digunakan oleh sebagian ulama untuk mengatakan bahawa orang yang dia bukan terlupa, dia sengaja tinggalkan, maka tidak ada kafarah baginya. Sebab Nabi kata siapa yang terlupa atau tertidur je yang kena, yang boleh qada. Maka orang lain tak boleh tetap berqada. Maka ulama-ulama Syafi'i dan Hanbali kata tak betul. Orang yang solat sengaja pun kena qada. Kenapa? Kerana kalaulah orang yang terlupa dan tertidur pun kena bayar kafarah, nampak tak? La kafarata laha illa dhalik. Tak ada kafarah, kena kafarah. Maka orang lupa dengan tertidur, ada dosa ke tak ada dosa pun. Tetapi kena kafarah tak? Iaitu kena kafarah, dia kena solat pada waktunya. Kalaulah orang yang terlupa dan tertidur kena kafarah. La kafarah, maka orang yang tinggalkan sengaja, lagilah kena kafarah. Itu ulama Syafi'i jawab macam tu. Itu dari segi ulama Syafi'i kata siapa tinggal solat, kena qada. Tertidur ataupun terlupa. Begitu juga dengan sengaja pun kena qada juga. Yang kedua, digunakan hadis ini juga dalil sebenarnya untuk mengatakan bahawa siapa terlupa. Man nasiya. Nasiya ni maksudnya apa? Terlupa. Tapi adakah nasiya ni terlupa semata-mata? Kata nasiya asalnya tinggal, meninggalkan. Dan nasiya dalam bahasa Arab, nampak tu kataan nasiya, boleh bawa maksud, maksudnya dia tinggalkan, maksudnya ditinggalkan, tinggalkanlah. Tinggalkan ni boleh dua, satu sengaja, satu tak sengaja. Kita tak sengaja tu yang dah selesai, dia kena qada. Maksudnya kalau dia tidur, dia bangun, dia kena qada. Tetapi perkataan nasiya juga dalam bahasa Arab adalah maksudnya ialah meninggalkan dengan sengaja. Meninggalkan dengan sengaja. Nasiha. Apa dalilnya? Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata dalam Quran, Qala Rabbi lima hasyartani a'ma. Okey, Allah Ta'ala kata dalam Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Sesiapa yang berpaling daripada peringatan
fa inna lahu ma'isyatan danka, sesungguhnya bagi dia kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia di akhirat kelak dan kelak buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, wahai Tuhan, kenapa kamu bangkitkan aku dan kelak aku buta sedangkan aku dulu nampak kat dunia dulu? Maka Allah Ta'ala, dengan jawapan Allah Ta'ala, qala kadzalika atatka ayatuna, begitulah kerana dahulu masa kat dunia telah sampai kepada kami, telah sampai kepada kamu, sampai kepada kami pula. Okey. Fanasitaha, dan kamu meninggalkan, nasitaha, kamu meninggalkannya, melupakannya. Wa kadzalika al-yawma tunsa, maka hari ini kamu juga dilupakan. Maksudnya Allah Ta'ala kata, kerana kamu telah melupakan ayat tadi. Adakah maksud lupa tadi, lupa tak sengaja? Kalau lupa tak sengaja, mana kena azab? Ini lupa dengan sengaja. Lupa dengan sengaja ini juga, atau tinggalkan dengan sengaja ini juga, nama dia nasiyah. Jadi boleh tak kita pakai untuk hadis kita pakai sekarang ni? Man nasiyah, maka siapa meninggalkan salat, sama ada sengaja atau tak sengaja, maka salatlah ketika dia teringat dan tidak ada kafarah melainkan itu sahaja. Nah, selesai masalah. Jadi ini menunjukkan bahawa orang yang yang tinggalkan salat secara sengaja juga kena kafarah. Juga kena kafarah. Ini pendapat yang lebih sahih daripada dua pendapat tadi. Wallahu a'lam. Betul, tapi betul. Ramai ustaz sunnah kita, saya kat sini lah, mengatakan bahawa yang mereka memilih pendapat, pilihan Syekhul Islam dan Taimiyah lah, mengatakan bahawa tak wajib untuk qadha. Kita taubat dah hanya lakukan. Tapi pendapat jumhur itu lebih tepat, lebih kuat berdasarkan dalil yang kita sebutkan, yang kita sebutkan tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab, bisawab. Apa lagi ya? Apa lagi pengajaran yang kita boleh sebut sini? Wallahu ta'ala alam. Kita pergi tangguh dulu tuan-tuan. InsyaAllah minggu depan kita baca terus daripada apa komentar Imam Al-Mulakin. Tadi tu huraian daripada saya sendiri. InsyaAllah kita akan tengok nanti apakah huraian daripada Al-Imam Al-Mulakin pula. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada soalan ke akhi Imran? Macam mana masuk Islam? MasyaAllah. Elis. Masuk Islam. Mengucap ashadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak untuk diibadahi, disembah melainkan Allah. Wa anna Muhammadan, dan bahawa Muhammad itu Rasulullah. Dan Muhammad itu Rasulullah. Kalau Tuhan ucapkan ini dengan sepenuh hati, maka insyaAllah Tuhan dah masuk Islam. Tak semestinya kena declare depan ustaz, kena pergi ke mana-mana pusat. Ya, tidak. Cuma bila dah mengucap asyhadu an la ilallah asyhadu anna Rasulullah, adalah Islam. Nah, lepas tu nak legalkan, maksudnya nak jadikan dia sebagai rasmi, tuan-tuan kena daftarlah dekat pusat pendaftaran negara, kena pergi kat pejabat agama untuk daftarkan dia secara rasmi. Tapi insyaAllah tuan-tuan datang je dekat tempat-tempat markas sunnah kita, dekat Al-Khadim ke, dekat tempat kami boleh, Madrasah Fathur Rahmah ke, datang ucap masuk Islam, khalas insyaAllah tuan-tuan Islam. Jangan tangguh-tangguhkan. Sebab Nabi SAW dia kata dekat budak Yahudi kan, budak tu tengah sakit. Nabi kata, ya gulam, qul la ilaha illallah, wahai gulam, mengucaplah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Anak Yahudi tu pandang ke ayah ni. Ayah tu kata, ati' Abul Qasim, kamu ikutlah Abul Qasim, ikutlah Muhammad ni. Maka budak kecil tu, dia ucap asyhadu an la, budak pemuda tu kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lalu budak tu meninggal. Nabi pun keluar daripada rumah tadi, Nabi kata, alhamdulillahilladzi anqadahu minal nar. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengeluarkan, menyelamatkan budak itu daripada neraka. Jadi kepada tuan pertanyaan ni, masuklah Islam, moga Allah Taala aslimu aslim taslam, masuk Islam kamu akan berjaya dunia dan akhirat. Aslim tajilu indallahi, kamu akan dapati di sisi Allah Taala ajran azima, ajran jannah besar. Daripada man aslama fayuhsinu islamahu, barang siapa masuk Islam dan elokkan keislamannya, maka baginya ganjaran dia masuk Islam dan dapat pula pahala-pahala dia buat baik masa dia sebelum Islam. Allahu Akbar. Maknanya kalau
sahabat kita yang bertanya ni, kalau dia belum Islam lagi, maksudnya apa yang dia buat baik sebelum ni? Dia pergi bantu orang susah, bantu mak dia apa ke. Bila masuk Islam, pertama, dosa lama semua terhapus. Dosa-dosa lama semua terhapus. Seperti mana hadis Abu hadis Amr al-As. Ama ta'lam anna al-Islam yahdimu ma qablah. Wahai Amru, tidakkah kamu tahu? Wahai Amru, Nabi kata, sesungguhnya bila Islam itu dia gugurkan semua dosa-dosa sebelumnya. Satu, dosa dah terhapus. Yang kedua, dia dapat pahala masuk Islam. Yang ketiga, semua benda baik ni masa dia buat masa bukan Islam dulu, dia masuk dalam akaun Islam dia. Nabi kata, aslamta ala ma aslafta min khair. Kamu telah Islamkan semua baik kebaikan yang kamu lakukan sebelum tu ke dalam akaun. Jadi masya-Allah, masuklah Islam, mudah masuk Islam dan kamu akan dapati Allah Ta'ala akan lapangkan dada anda. Anda rasa terhilang beban yang sangat besar yang berada di kepala ni, berat rasa berat. Lepas tu kita, kenapa ramai masuk Islam menangis? Kenapa? Kerana dia rasa hilang beban yang sangat besar sebelum ni, menanggung benda yang tak kena dengan fitrahnya, tak kena dengan akalnya. Fitrahnya kata mana boleh sembah makhluk. Akalnya kata takkanlah nak sembah lembu, takkan nak sembah manusia, takkan nak sembah Isa. Maka dia kena pula tanggung dosa Nabi Adam pula. Kamu kena tanggung dosa Nabi Adam sebab Nabi Adam makan buah tersebut. Dan kena pula, kenapa pula orang lain bersalah, Nabi Isa pula yang kena salib. Allahu Akbar. Dia tak kena dengan dia punya fitrah. Bila masuk Islam, terlepas semuanya. Rasa lapang dah dia. Sebab tu dia menangis bila dia masuk Islam. Dan dia seumpama orang yang rindukan ibunya, dan akhirnya dia jumpa ibunya. Itulah dengan orang masuk Islam ni, dia bertemu balik dengan sang pencipta dia, Allah Subhanahu Wa Taala, dengan pertemuan yang baik. Wallahu a'lam bissawab. Jika tak ada, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.